lu ajak main yang jauh ya, biar gak gerecokin Bang Ucup sama Kak Intan. Iya. Awas. Ada apaan, Mang Ili? Dek, main yuk. Ayo, tapi mainnya di sini aja. Ada lagi puasa, takut lapar. Abang mendingan puasanya batal aja deh, Bang. Enggak. Ya, Abang kan lagi sakit. Gua enggak sakit, cuma mules doang. Enggak ada panas sedikit. Makanya lu kipasin supaya dingin. Curhatnya jadi enggak? Kak Intan sama Bang Ucup mau ngobrol di dalam dulu ya. Ada nggak mau ditinggal berduaan sama Bang Ili? Kenapa? Kan kalau yang bukan laki-laki sama perempuan, yang bukan muhrimnya berduaan, yang ketiganya setan. Intan. Hei, dari mana? Dari rumah, sengaja kesini. Masuk yuk. Iya. Kak Intan, ada nggak mau ditinggal berduaan sama Bang Ili? Kan Ade udah bilang kalau laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya berduaan, yang ketiganya pasti setan. Masih panas ya, Bang? Masih. Udah dah, ke dokter aja deh, Bang. Kagak usah buru-buru. Oneng anterin nih, Bang, ya. Barusan siapa? Temennya Kak Intan. Temen apa teman? Teman. Bukan pacar? Sebentar lagi kali. Neng, ambil duit tanah dong. Abang mau ganti? Iya. Yeah. Emangnya kenapa? Gue telat buka tanah. Pergi sendiri. Emang lu kenapa? Geli. Cepetan. Neng. Kenapa lagi? Gak usah ke dokter dah. Takut disuntik ya? Siapa takut disuntik sih? Nanti abang pakai bilang kagak usah ke dokter. Gue udah sehat. Waduh, hebat banget tuh dokter ya, Bang. Gimana sih lu? Gue belum kesono, belum diperiksa, belum dikasih obat. Gimana tuh dokter lu bilang hebat? Ya justru entu, kita belum kesana aja, abang udah sembuh, ya? Abang mau narik? Iya. Pan abang lagi sakit. Enggak, udah baik tuh. Orang udah baik juga, udah kuat gue. Bang, kalau ntar abang mules lagi bagaimana? Kagak, kan gue udah bilang gue udah baik. Udah baik, apa takut sama dokter? Ya Allah, lu gak percaya? Ya Allah, abang, Oneh bukannya kagak percaya, Bang, cuman curiga. Jam segini baru berangkat, Bang? Terserah gue, berangkat jam berapa, kek? Masya Allah. Ditanya baik-baik, jawabnya kayak gitu. Hati-hati ya, Bang. Iya. Yeah. Hati-hati, Bang. Iya. Yeah. Bang, hati-hati. Hati-hati, Bang. Iya. Dari rumahnya Pak Minah. Abis ngapain? Gue abis ngetes PCD yang disewa si Said. Asli api bajakan. Udah dites, Mak.
Asli apa bajakan, Mak? Kagak tahu dah. Pas gue lewat, dia manggil gue. Katanya sih mau curhat. Baru aja dia mau mulai ngomong nih. Kucuruk, kucuruk, kucuruk. Datang temennya. Cowok. Temennya apa cowoknya? Ya katanya sih temennya. Terus? Ya gak jadi curhatnya. Terus? Temennya diajak masuk, gue nya dicuekin di teras. Temennya ganteng? Ya wajar, Cop. Jadi ke dokter ya, Bang? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Panas lagi? Iya. Yeah. Mau oneng kipasin lagi? Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nih. Ujung, 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 ujung. Pas tengah lu, pas tengah lu. Ya, emangnya saatnya lu tiupin? Neng, Neng, apaan, Mak? Temenin gue dong. Mau kemana? Kagak kemana-mana. Kagak mau kemana-mana, kok minta ditemenin? Neng, kalau bulan puasa, semua setan-setan kan dirantai ya. Termasuk suster Nesong. Sekarang gue mesti pergi mana, It? Udah, lupain aja Intan. Cari cewek lain. Cari di mana? Di masjid. Kan kalau lagi tarawehan, banyak juga cakep. Kira-kira bakal ada yang mau gak ya sama gue? Sorry Cup, Ani kagak bisa mastiin. Neng, oh Neng, Neng. Iya, kenapa sih Bang? Jangan tinggalin gua dong. Temenin sini. Kipasin. Nggak usah, termasuk angin lah. Neng! Neng! Iya! Sini! Apaan? Lu jangan tinggalin gue! Neng, Neng. Kenapa, Bang? Ya tinggal gue, sini temenin. Lu berasa ngeliat malaikat. Udah deket, jangan-jangan. Ya, kayak ngusapin bayi lu. Misi, Pak. Maaf ya, Bang. Hari ini saya kagak belanja. Gak apa-apa. Saya cuma minta tolong aja, kok. Insya Allah. Cukup dah.
lapar. Canda, ntar nanti pergi taraweh, bukannya dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Cuk, cuk. Kok ke masjid ya? Iya. Kok berdirinya di sini? Lagi nunggu teman bang. Temannya cowok apa cewek? Cewek. Alhamdulillah. Kok, Bang Juli mana? Kagak berangkat, dia lagi moncor-moncor. Nah lu kagak bareng sama si Ucup ya? Tadi sih bareng, cuman di jalan tau-tau hilang. Jangan-jangan diculik setan. Kalau bulan puasa, semua setan di penjara. Bang, salah satu setan kabur dari penjara. Masa sih setan nyulik setan? Teman kamu gak jadi terawih kali? Mungkin. Kita jalan aja yuk, ntar terawihnya keburu dimulain. Iya deh. Ntar pulangnya bareng ya? Iya. Kamu nunggunya di mana? Di sini aja. Mak, maaf mak, bukannya saya nuduh, bukannya saya nyangka, saya cuma nanya, sendal saya kebawa sama mak nggak? Kagak. Sendal gue nih. Maaf mak, saya kira sama emak. Kenapa sih setiap orang yang kehilangan sendal nanyainnya ke gue? Maaf mak, tadi waktu saya kehilangan sendal, semua orang di masjid ngasih usul supaya saya nanya sama emak. Pulang lo. Iya. Selimut ame spraynya kemana bang? Gua taruh tempat cucian. Gua rendam di bak. Abisnya kotor banget. Yang bener kotor. Kan baru oneng ganti. Tahu lah. Bawa apaan? Ibu gitu lah. Tadi pas berangkat, ente ngilang. Pulang dari masjid, ente buru-buru. Ada apa sih? Tadi gue ketemu cewek, It. Terus gue janjian mau pulang bareng. Cewek mana? Tuh yang rumahnya dekat seberang kali, dekat jembatan gantung. Niken namanya. Kalau rumahnya di seberang kali, bukan bareng, tapi ente anterin. Bang Ucup, biasanya kalau pulang taraweh nungguin Intan. Sekarang kok enggak sih?
Sorry deh. Jadi sekarang mau pulang bareng apa enggak? Enggak. Kamu masih mau di sini? Ha-ha. Mau saya juga? Iya. Mau saya sama Bang Ucup ngapain sih berduaan di sini? Lagi pacaran ya? Bang, perasaan tadi waktu Oneng mau berangkat terawih, ada sisa kolek setengah panci, abang abisin ya? Iya. Terus sisa sayur sop sama perkedel, abang abisin juga? Ya iya. Berapa itu ke depan? Gue kan tadi puasa seharian, Neng. Nggak ada pemasukan. Yang ada pengeluaran melulu. Kan lu lihat tadi, 9 kali gue bolak-balik masuk WC. Hei Jurik, gue naruh alpukat 5 biji di tempat beras, kagak ada. Itu punya emak ya? Iya. Nah, saya kirain Oneng beliin buat saya. Lu mbat ya? Iya, mak. Jangan, mak! Jangan, mak! Dia datang dalam kehidupan gue ketika perasaan gue disia-siakan si Intan. Itu ngomongnya kayak penyair aja, Cup. It, lu jangan lihat gue luarnya aja, tapi lihat hati gue yang paling dalam. Gue ini sebenarnya laki-laki romantis. Maksud ente, kalau bulan Ramadan, pas sahur sama buka puasa, sibuk nyari makan gratis? Mak, masa juri di luar sih, Mak? Masa bodoh? Ntar juri tidur di mana? GP. Apaan sih GP? Emang gue pikirin. Maafin juri, Mak. Buka pintunya. Gue kagak bakal maafin lu kalau alpukat gue belum lu ganti. Lu jangan minta gue maafin. Jangan ngarepin gue maafin. Gara-gara alpukat doang. Begitu sewotnya mantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ini siapa? Saya Yusuf bin Sanusi. Biasa dipanggil Ucup, anaknya Pak Uci. Saya temannya Niken. Katanya kalau mau main ke rumahnya boleh. Adik, kapan ketemu dengan Niken? Tadi waktu mau berangkat terawih. Neng. Ya. Niken itu anak semata wayang kami. Dia cantik, pinter, soleha. Terus Nikennya sekarang kemana, Pak? Sejak 5 tahun yang lalu, dia meninggalkan kami. Pergi. Meninggal.